Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku, Rika Sart. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi sama aku Rika. Di video ini aku mau share lagi tentang satu produk. Dan pastinya ini untuk kulit yang cenderung berjerawat, mudah berjerawat, dan kulit berminyak kayak aku. Oke, kali ini ada produk apa ya? Yang bisa membantu menghilangkan jerawat dan bekasnya. Terus dia juga bisa mengontrol minyak. Aku udah pakai ini sekitar 2 minggu dan aku suka sama produknya. Jadi aku akan bagikan ke kalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa jadi referensi untuk kalian semuanya. Oke, ini dia produknya. Aduh, ini terlalu terang. Ini adalah produknya The Body Shop yang apa ya, daily solution kayak serum gitu. Sekarang aku akan kupas dulu packagingnya. Ini keterangan. Dan di sini aku bacain aja ya, 50 ml dan dia itu diperuntukkan untuk kulit yang berjerawat. Di sini tulisannya serum wajah dengan tekstur ringan yang mengandung community thread organic tea tree oil dari Kenya membantu mengatasi jerawat, membuat kulit wajah terasa halus, tampak bersih dan mengurangi kilat berlebih pada wajah. Di sini bener banget dia mengklaimkan tadi membantu membuat kulit wajah terasa halus. Aku ngerasain kulit aku jadi lebih halus setelah aku rutin pakai dia. Dia pakai daily solution ini. Dan juga wajah aku jadi lebih terkontrol jerawatnya dan mungkin juga aku dibantu sama produk-produk yang lainnya dan dia juga menjadi salah satu apa ya, produk yang memang ikut serta meredakan jerawat-jerawat ini. Oke, ini dia dalamnya. Aku belinya di online shop yang menjual produk-produk tea tree, menjual produk-produk The Body Shop. Dan ini dia kemasan dalamnya, kayak gini packagingnya. Dia tuh kayak kaca, tebel banget. Di sini ada harga yang tertera dan expired date-nya. Untuk harganya yang daily solution yang tea tree ini adalah Rp329.000. Rp329.000. Pas awal-awal aku tuh ngerasa dia tuh nggak bekerja, kayak nggak memberikan faedah gitu untuk kulit aku. Jadi aku ah mau jual aja deh kayaknya. Tapi setelah kesini-kesini aku merasakan manfaat yang dia klaim. Dia tuh bener-bener membuat kulit aku jadi lebih lembut, jadi lebih halus, dan dia membantu mengontrol bekas jerawat yang biasanya kan kemerahan terus hitam coklat kayak gitu dan perlahan mulai memudar. Karena aku nggak punya produk-produk yang menghilangkan bekas jerawat, aku masih pakai produk-produk untuk menghilangkan jerawatnya. Tapi jerawat-jerawat aku tuh bekasnya ya, bekas jerawatnya tuh kayak memudar kayak gitu. Apalagi produk apalagi yang ngebantu aku buat menghilangkan bekas jerawat selain masker, kayaknya ini tuh bagus banget sih kalau menurut aku. Kalau soal harga itu kan relatif ya. Tapi untuk segini banyak, aku udah pakai 2 mingguan lebih. Dan dia tuh masih segini loh, kepakainya masih sedikit, ini tuh masih penuh banget. Padahal aku pakainya nggak irit-irit dan nggak banyak-banyak juga sih, karena aku kan kulitnya berminyak, takutnya dia too much gitu di kulit aku. Aku pakainya pagi hari aja. Jadi setelah aku pakai tuh facial wash, toner, aku pakai ini dan aku pakai sunscreen, terus bedak tabur. Kalau malam aku nggak pakai ini karena aku punya krim malam yang lagi aku pakai dan aku takut kalau dia aku pakai siang sama malam dia tuh terlalu apa ya, kan yang namanya serum tuh oil gitu ya, jadi takutnya nanti malah berjerawat. Tapi enggak sih, tapi aku nggak pakai malam hari, aku udah cukup deh pagi hari aku pakai ini. Aku akan ngasih tahu ngeliatin ke kalian gimana teksturnya. Dan wanginya aku akan menggambarkan. Wanginya nggak ganggu kalau menurut aku. Wanginya tuh tea tree banget.
kayak kayu putih, kayak kayu putih tapi nggak nyengat, senyengat kayu putih. Wanginya soft banget, aku suka sih wanginya. Dan kayak gini, dia tuh nggak cair banget, agak kental tapi nggak kental banget, karena ini kan untuk kulit yang berjerawat. Mungkin kalau terlalu kental juga nanti takutnya menyumbat pori-pori. Iya. Nah, ini ya. Aku simpen dulu. Takut. Sebelah sini. Ah, nggak kelihatan ya? Kayak pas aku balurin tuh kayak dia bener-bener langsung meresap ke kulit, terus tiba-tiba hilang aja gitu. Itu enak banget, adem gitu, adem, kayak memberikan sensasi min tapi nggak panas. Min kayak gimana sih, min yang min aja, wanginya enak banget. Terus tiba-tiba nanti kalau kena angin-angin gitu, karena aku suka diemin dulu sampai agak kering, nanti aku kasih sunscreen. Tuh, udah deh. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi yang punya kulit berjerawat dan berminyak, jangan takut untuk pakai daily solution ini. Jangan takut nanti wajahnya jadi berminyak, jadi kayak talang minyak. Kayak gitu, enggak sih, enggak. Kalau di minggu-minggu awal, kayak seminggu awal kayak gitu, kalian pasti belum merasakan manfaatnya. Karena ini tuh enggak respon, bukan respon ya, cara kerjanya enggak cepet kayak krim-krim dokter atau serum-serum yang dari dokter kayak gitu. Hanya untuk orang-orang yang sabar aja, tapi hasilnya lama-kelamaan bakal terasa dan pokoknya kalian bakal suka. Intinya kalian harus konsisten sama sabar aja sama produk ini. Karena aku tegasin sekali lagi, ini tuh bukan produk yang langsung memberikan hasil. Harus konsisten, harus sabar aja. Dan ini tuh nggak akan bikin kantong bolong, karena isinya tuh banyak banget, kepakainya cuma sedikit, kayaknya ini bisa habis berbulan-bulan. Untuk kalian yang takut nggak cocok, kalian bisa beli dulu yang travel size atau yang apa sih, share in jar, kayak yang 3 mili, 5 mili. Tapi mungkin harganya bakal kehitung lebih mahal, tapi kalian nggak akan rugi. Karena kalau kalian gak cocok, gak sayang aja gitu kalau yang kecil. Tapi kalau udah cocok sih, kalian bisa beli ukuran yang segede gini. Aku gak beli dulu yang ukuran kecil kayak triple size atau yang apa share in jar. Aku langsung belinya yang ini, yang 50 mili. Dan alhamdulillah aku cocok-cocok aja, dan kayaknya bakal aku pakai terus sampai habis. Di kulit aku, dia tuh membuat kulit kayak lebih kenyal, kayak lebih lembut, terus nggak glowing-glowing amat sih, tapi kayak kulitnya jadi jauh lebih sehat aja, aku ngerasain itu. Kulitnya jadi lebih sehat, lebih cerah, tapi nggak bikin putih. Tapi aku suka sama produknya. Okay. Dan insya Allah aku bakal habisin ini. Mudah-mudahan ini cocok-cocok terus di kulit aku, karena mubazir banget kalau harus di prelopet atau dibuang. Okay. Ini aja yang mau aku share ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi, bisa menjadi bahan pertimbangan kalian. Kalian mau beli ini atau enggak gitu. Tapi kalau untuk aku sih, yang kulitnya sensitif, berjerawat dan berminyak kayak gitu, nggak masalah pakai produk ini. Dan jangan mengharapkan kalian bisa mendapatkan manfaat yang cepat dari produk ini, karena produk ini emang bekerjanya nggak cepat, tapi dia bakalan ngasih hasil di akhir. Okay? Aku 2 minggu juga udah ngerasain itu sih, udah ngerasain manfaatnya. Ya, cukup sekian review hari ini, kali ini di channel aku. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video-video aku. Jangan lupa di like. Kalau kalian mau nanyain apapun, kalian tinggal komen. Kalian tinggalin pesan aja di sana, dan insya Allah aku bakalan bales. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.